Yo bro, Yo, udah ngopi belum lo? Udah tadi. Baguslah kalau udah. Lo pengen tahu gak? Waktu kejadian razia, gue juga salah satu orang yang ada di sana. Serius lo bang? Iya, yes, serius gue. Itu kejadian aneh banget asli dah. Hah? Waktu itu gue gabut, bingung mau kemana. Eh, kebetulan banget ada balap-balapan. Ya uts, gue nonton aja kan. Dan tiba-tiba ada polek banyak banget. Ngapain juga polek kesini rame-rame? Udah kayak mau tawuran aja. Gue sempet merhatiin tuh ada mobil yang lolos dari incaran polek. Jancret banget tuh mobil, gak dikejar polek. Eh, dia malah dilolosin. Adeh, gue udah nonton drama anjing. Baru kali ini gue liat polek ngelolosin mangsanya. Emang gak kepengen gocap apa mereka? Tahu tuh. Lo pikir aja pakai dengkul. Otak bang. Gue sih kalau jadi poleknya, gue sikat abis tuh. Bener juga lu bang. Pura-pura bego aja lah gue. Itu kan sebenarnya gue yang dilolosin pole. Goblik bener tuh abang-abangnya. Gak tahu kalau itu gue. Wis. Jangkrik agak nyantui banget. Adah, dia lagi. Mau ngapain sih? Belaga bener loh. Emang gue belaga, nape? Ayolah, kan kita udah janjian mau tes jalur. Oh, oke. kelewat anjir. Ye, geblek. Eh, nyalain mesin lo. Siap-siap aja bakal kalah ye. Dih, so iye banget. Lah, curang anjay, main start duluan. Mampus, kalah lo. Main curang sih. Heh, lo lagi hoki. Hoki dari Hong Kong. Halo kak, kenapa kak manggil aku? Ah, so imut lo. Biasa aja. Gue mau ngasih tahu. Ngasih tahu soal razia itu lagi nih pasti. Tuh kan, bosen anjing scene ini mulu yang keluar. Kocak dah NFS karbon. Jadi bingung gue ngedubbingnya. Oke lanjut. Gue gak sengaja megang itunya polisi. Itu loh yang kayak HP buat komunikasi sama polisi lainnya. Gue gak tahu namanya apaan. Hehehe. Nah gue nguping dah tuh. Polisi ngerencanain apaan sih? Gak taunya mereka emang sengaja gak ngenain cahaya ilahi itu ke mobil lo. Dan ternyata lo udah kerja sama-sama polisi sini ya. Buat ngebubarin gengnya Daryono dan kawan-kawannya. Gege banget lo. Digaji berapa lo sampai mau kerja sama gitu? Kepo. So, nape? Mau ngapain lagi lo di mari? Heran gue sama lo. Gue udah ngasih gawean di sini buat tempat pelarian lo dari gengnya Rajur dan polek-polek sono. Terus? Eh, lo di sini malah so iye dan mau ngancurin kehidupan gue yang udah nyantui gini. Songong banget lo. Bodoh. Woi, polek noob. Mantap, Le. Sini, woy. Iya. Eh, jawab, Cok. Kemarin lo ngapain jalan sama cewek gue, ha? Gue tahu karena udah dikasih tahu sama dia. Anteng banget lo, ye, berduaan kemarin. Beh, anteng dong. Gila, gak habis pikir gue sama lo. Eh, ingat, lo itu anak baru di sini. Bawel lama. Gayanya udah tengil banget. Penjarain aja lah, Le. Dih, ngambek. Oke, kalau itu mau lo. Waduh, ada. Ade, ngapain sih dia kesini? Nih, kunci mobilnya. Oke. Pegang nih kunci yayang lo. Pada kayak sempak semua. Dih. Bagus, berjalan dengan lancar. Makasih ya. Ntar bayarannya ya. Ye, sekarang dong. Buat kebutuhan deh. Main warnet. Woi, tolongin woi. Makasih beb. Aduh, aku nggak nyangka akhirnya jadi begini. So.
Makasih banget ya, kamu udah jadi cowok yang baik. Hehe, iya. Aku jadi tahu kelakuan Daryono selama ini. Dia tuh udah main belakang. Udah, gak usah nangis. Aduh, bangke lah. Diulang-ulang mulu scene-nya. Aku bego banget udah mau dikadalin sama Daryono. Kamu mau tahu gak isi tas merah itu? Itu isinya ribuan petasan banting. Supaya nantinya yang menang gue peletokin ke mobilnya. Nasib berkata lain. Polek juga tahu niat busuk Daryono. Akhirnya tas itu diganti sama agen yang nabrak gue itu. Ngeselin banget asli Daryono. Yang sabar ya. Benci aku. Ya udah sih, gak usah mewek. Ih, ngeselin. Santuy aja. Ya udahlah. Ayo, ngapain masih di sini? Kuy. Oke. Halo, Bos. Kita habis ketilang. Apa? Iya, beneran tadi. Jangkrik lu. Ampun, Bos. Ini kita langsung OTW ke tempat Bos kok. Ya elah Daryono, set rame bener. Mau kemana lo? Pengen ke warteg, kenapa? Lo kalau masih mau napas di sini, tanding sama gue ntar. Nying, sok bener omongannya. Bus, sono-sono, gue pengen ngomong sama dia. Oke, okay, oke. Okay. Bos. Halo Daryono. So bener si anjing satu ini. Lu yang anjing. Gak usah ngegas dong bro. Kalem aja santuy. Iya iya, maklum manusia. Ayo kita mulai. Oke. Ya. Lau kenapa bos? Kok kalah? Katanya jagoan. Sorry ya, Nok. Selama ada di sini, gue udah songong sama lo. WK. Iya, serah lo. Iya dong. Kan gue udah jadi raja jalanan di sini. Iya, udah puas belum lo? Mayan lah. Udah ngerenggut harta gue, tahta gue, wanita gue. Tokai lah. Ya, uts. Kalem, Nok. Udah sono, balik ke rumah. Nyusahin orang tua aja lo. Dadah, Daryono.